Halo, saat ini saya sedang ada di Halim Perdana Kusuma, tepatnya di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, di mana tepatnya di belakang saya itu gudang untuk menyimpan logistik yang akan didistribusikan ke lokasi bencana alam di Provinsi Palu. Nah, apa aja sih di dalamnya? Yuk, kita lihat yuk. Nah, ini juga udah ada tuh personil dari Basarnas yang akan berangkat ke sana, Palu, sama barang-barangnya. Lagi barang-barangnya juga anggota logistiknya. Oh, semacam banyak personil Basarnas juga sedang menunggu untuk diberangkatkan. Untuk korban. Aduh. Oke, pemirsa. Demikian laporan Bambang Gatotkutro dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.